Halo semua, balik lagi bareng gue Aro dan gue Sydney di Player 2 dan selamat datang di Players React. Players React. Next di berita. Jadi kali ini Rul, di Players React kita bakal nge-react apa nih Rul? Kita mau nge-react Assassin's Creed ngeluarin game baru lagi. Kalau ini belum kelihatan. Nah, Bong Joon-ho. Assassin's Creed ngeluarin game baru lagi, yeah. Dan akan rilis di tahun 2020. Iya, yeah, tahun ini. 2020, hmm. 2020, dan itu ada kemungkinan bakal di PS5. Iya, yeah, jadi yang bikin kita berdua excited itu karena ini adalah game pertama mungkin di PS5 yang nih. Yang mungkin ada PS5. Bagaimana nih game-nya kan? Kita lihat. Seperti apa grafiknya ya kan? Judulnya ini adalah Assassin's Creed Valhalla. Kita lihat ya. Kalau kalian banyak main game ini masuk surga. Banyak Valhalla. Boleh dong. Ya, ini aja. Kita let's go. Woo, they are heartless. Oh my god. Ya, semua bagus banget. A4, nama dengar namanya A4. Oh. Godless barbarians. Viking ya. Oh, diambil dari Viking ya, berarti yeah, yang Viking. Sekarang ya. Ya, berarti kayak ini dong, apa God of War ya? Beda dia bukan. Gue masih bingung asasinnya di mana gitu loh kalau Viking tuh. Iya, sama-sama. Ya. Sama. Ada kapal, berarti kayak Black Flag. Itu film banget sih barusan sih. Cuy, dilihat nih. Iya sih, tuh. Blindly. Cekilnya film banget. Udah ada itu belum ya, gameplaynya? Scar the lands of England. Tanah sisinya bos. Lands they will never defend, never love. The time oh, has ini Templar come nih. To speak yeah, yeah. To them Templarnya. In a language they will understand. Si Templar bener. Wah, kuat banget tangan dia berarti. Abis itu apa? Keren sedikit, gue suka banget sama si A4-nya dah. Mirip ini apa, Gordon yang di SpongeBob. Oke, itu TNDS parah kalau kayak gitu ya. Ya itu, sebenernya yang masih gue bingung adalah mati. Itu temannya doang. Iya, yeah, gue bingung stealth-nya tuh dari mana iya, gitu kan? Assassin-nya mana? Stealth-nya tuh gak ada. Walaupun lah dari Assassin's Creed Odyssey dulu, oh ini perang cuy. Serius, perang kayak gini Assassin nih. Lawan banyak gini. Tidak untuk anak-anak. Au. Masih hidup. Mati-mati. Mati tapi. Gue belum kebayang sih kalau Assassin serami ini sih. Soalnya yang kemarin Assassin's Odyssey, perang tuh lu gak suka, gue jelek. Mungkin ini hanya cinematic trailer aja kali iya ya. Iya sih, mungkin ya. Iya nih, kayaknya sampai sejauh ini cinematic ya? Iya, iya. Iya nih, kayaknya belum ada gameplay kayaknya. Asik sih ya, ini lagunya sih. Kayak lagunya ini ya, The Weeknd. Oh, ini assassin-nya. Ini dong. Enggak, enggak. Maksudnya tadi tuh jiwa assassin gitu ya? Oh, iya, iya, iya. Apa nih? Udahan ininya, perangnya. Gila. Badass banget sih. Iya, sumpah. Kalah dong. Jadi panglimanya nih. Caesar. Au! Lino gue. Mati. Wih. Dia pakai armor gitu. Nggak dibantuin sama temen-temen. Ya, ini dong. Emang sengaja komando sama komando sih. Au! Duh. Paramek, jangan lupa paramek. Mati? Mati. Jadi bukan dia. Oh! Hidden Blade-nya di sini. Hidden Blade-nya. Tapi tidak hidden dong itu. Tapi aneh sih kalau Viking pakai Hidden Blade ya. Tapi keren sih. Think like a phone, like a Viking. Okay. Tapi ada yang mau gue komentarin sih. Oke, let's. Lagi? Oke, pre-order.
Xbox Series X. Udah mau gue bakal komentarin sih. Apa? Gimana nih setelah lihat first impression lu gimana? Gue bingung, gak kebayang stealth-nya gimana. Kalau yang dulu, Origin, asas yang Origin sama Odyssey masih ada lah dikit-dikit. Memang kalau Viking kan barbar. Gak ada, itu ya, gak ada ciri khas stealth-nya gitu kan. Iya, apa? Bahkan apa Hidden Blade-nya kayaknya tidak berfungsi gitu. Tapi tadi gak ada yang tahu loh. Iya sih, iya sih. Trailer tuh kayak iya itu tiba-tiba banget ada gitu kan. Kita-kita juga gak nyangka. Iya. Tapi dari cinematic trailer ini gue sangat-sangat dimanjakan sih matanya. Memukau lah ya. Semoga grafiknya memang bisa sebagus ini juga. Real time gitu ya, real time. Semoga ya. PS5 sih mungkin bisa, cuman PS4 sih gak mungkin sebagus ini. Mungkin. Ya gue penasaran jadinya. Gimana iya sih. Karakter asasinnya tuh gimana dan gimana cara dia bikin karakter asasin tersebut gitu. Dan bisa jadi mungkin dihilangkan sih. Bisa jadi. Jadi ya kayak model God of War jadinya, kalau kalian main yang God of War PS4. Wajib ditunggu menurut gue. Grafik lumayan, bukan lumayan bagus, memang bagus banget untuk sebuah game. Meskipun ini baru trailer. Iya, dan belum ada gameplaynya sih. Gameplay, ya, ditunggu-tunggu antar gameplaynya gimana. Bagus banget. Rilisnya lumayan dekat sih ya, jadi dekat. Jadi gue berharapnya sih ini apa, ada trailer baru lagi sih. Yang menunjukkan ya, trailer gameplay. 2 yang ada gameplaynya atau ya. Final trailer lah. Ya, ya pokoknya tanggal rilisnya kita tulisin kapan ini keluar. Ya, itu aja reaksi kita buat video terbarunya Assassin's Creed Valhalla. Sangat berekspektasi tinggi, semoga tidak mengecewakan. Ya, dan ya jangan lupa juga kalian kasih pendapat kalian gimana game baru ini ya. Game baru ini menurut kalian gimana, baru lihat dari trailernya doang. Ya, terus kalau kalian suka konten kayak gini jangan lupa di like, jangan lupa di tonton video-video kita juga sebelumnya. Betul. Terus jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian nih videonya. Oke. Terus jangan lupa di subscribe. Keren. Dan yang banget. Terakhir jangan lupa untuk follow Instagram kita di @player2. Player2. Oke. Dan itu aja, gua Aru logout. Terus ini logout. Bung Jun Ho logout.